Berapa umur Bu Awir? 81. Nah, 81, Bu. Bapak ngaji seorang aja, Bu. Bapak ngaji seorang aja di rumah, Ibu. Halo. Hah? Di hadapan guru. Masya Allah. Kalau di rumah seorang tidak ada yang betul kan, Ibu? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat hidup berbagi, pada video kali ini kita akan meliput kegiatan tahsinul Quran di Masjid Akbar Baitur Rahman Painan. Ada yang unik dalam kegiatan ini, yaitu pesertanya kebanyakan adalah kakek-kakek nenek-nenek yang sudah pensiun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, umur 60 tahun ke atas. Kita saksikan dan kita akan tanya apa alasan untuk mengikuti tahsin Al-Quran. Biasanya yang kita saksikan, yang semangat belajar, yang kuat, yang tabah duduk berjam-jam itu adalah anak muda yang masih kuat. Tetapi pada kegiatan tahsin Al-Quran di Masjid Akbar Baitur Rahman ini, pesertanya adalah kakek-kakek, nenek-nenek. Mereka sudah berumur 60, 65, 71 tahun, bahkan ada yang sampai 81 tahun. Anak muda tidak sanggup duduk lama-lama, bahkan sampai berjam-jam untuk belajar Al-Quran. Tetapi di tahsin kali ini ada kakek nenek yang kuat, yang sanggup, yang tabah, yang sabar mengikuti kegiatan tahsin Al-Quran sampai selesai. Bagaimana serunya, menyentuhnya pemandangan ini, kita saksikan. Berapa umurnya? Umur 8 ya? Berapa umurnya? 4 tahun. Masya Allah. 4 tahun ya? Iya. Di sun belum sampai 47 ya? Masya Allah. Batu tahsin ya? Kenapa kita tahsin? Untuk apa ya? Untuk apa? Untuk membaca. Baik-baik bacaan yang baik. Silakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zumma ba'asna min ba'dihi rasulan ila qaumihim waja'uhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Kazalika natba'u ala qulubil muqtadin. Summa ila Fir'aun. Oh, no, I didn't know.
Bu, berapa umur Bu Awir? 81. Bu. Ba ndak ngaji seorang aja, Bu? Ba ndak ngaji seorang aja di rumah, Ibu? Untuk aku net tahsin. Alai. Di hadapan guru. Masya Allah. Kalau di rumah seorang tak ada yang betul kan, Ibu? Masya Allah. Tak panik kaki ke masjid, Bu? Kalau kamu sanik, kan panik seketek. Kalau Bu War, berapa umur Bu War? 70? 70? Pas, Bu? Untuk aja nanya tahsin, baca-baca seorang kan bisa, Bu, di rumah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Awir tadi, kalau kita di rumah membaca sendirian, pasti ada kekurangan, kesalahan, tidak ada yang membetulkan. Tapi kalau kita belajar tahsin bersama-sama dengan guru, kalau ada kesalahan, kehilapan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, maka ada yang membetulkan. Insya Allah akan diberi pahala oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'um bil bayyinati fama kanu liyuminu bima kazzabu bihi min qabl. Coba ulang dari fama kanu. Kazzabu bihi. Fama kanu. Fama bima kanu. Makanya bima kadzabu bihi min. Berapa umur, Pak? 67. Itulah pensiun, ya, Pak. Ini dokter Muazim, pensiunan dokter tentara. Tentara. Berapa umur Pak Muazim sekarang? Kamasuk 72. Karena masih kekurangan. Masih kekurangan. Iya. Di cara membaca Al-Quran. Oh, cara membaca Al-Quran tajwid. Tajwid apa? Kalau membaca lah dari dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat faja'uhum bil bayyinat
fama kanu liyuminu bima kadzabu bihi min qabl kadzalika matba'u ala qulubil mu'min kadzalika matba'u ala qulubil mu'tadin thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi wa mala'ihi alanya pendek gimana langsung ila Fir'aun ila Fir'aun wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin falamma ja'ahumul haqqi falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza qalu inna hadza lasihrun mubin qala Musa ataquluna lil haqqi ilamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihu sahirun qalu ajitana litalqitana amma wajadna alaihi aba amma wajadna alaihi abana wa takuna lakumal kibraba kibriya lampu mati ya wa takuna lakumal kibriya fil ard wa ma langsung saja ya wa ma nahanu lakuma bimu'minin surat Yunus ayat 74 ayat 74 posisi sebelah kanan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyuminu. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل bunyikan lamnya sedikit tidak bisa kita berhenti min qab tapi min qabl كذلك نطبع على قلوب المعتدين